Hai guys, balik lagi sama gua. Kali ini gua akan bagikan cara membuat HP jadi berdering ya. Sebelum itu, kalau kalian belum subscribe, bisa subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru. Langsung ke caranya. Untuk membuatnya kalian bisa pilih ini, geser dari atas ya, geser ke bawah nih. Kalian geser, cari yang ada ini. Getaran, mode senyap, dering. Nah, kalian pilih dering ya. Kan untuk berdering, jadi kalian bisa pilih dering. Terus kalian bisa pilih tahan. Nah, terus kalian bisa ganti nada deringnya sesuka kalian. Contohnya ini nada deringnya. Nah, seperti itu ya contohnya. Kalian bisa coba-coba mau pilih nada dering yang mana suka-suka kalian. Contoh nih. Nah, seperti itu untuk mengganti nada dering. Kalau sudah, kalian tinggal balik aja, itu udah terganti nada deringnya. Ntar kalau ada notifikasi masuk atau telepon, itu ada nada dering di HP kalian. Untuk mematikannya gimana bang? Mematikannya kalian bisa geser lagi dari atas. Cari yang notif ini, dering nih. Nah, mode senyap itu mati. Gak ada nada dering yang masuk lagi. Untuk nyalainnya ya dering seperti ini guys. Jadi seperti itu. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.